Halo semuanya, kembali lagi di channel kami. Kali ini kami akan membahas bagaimana cara memijahkan ikan gupi dan merawat burayaknya. Dari pengalaman saya itu, kalau mengawinkan ikan itu dari paling lama itu sekitar 1,5 bulan, kalau paling cepat itu 3 minggu, sekitar detik 3 minggu itu dikumpulkan ikan. Bisa jadi dikarenakan pejantan sama betina itu tidak cocok, jadi kita harus pandai-pandai memilih untuk indukannya. Itu mungkin karena faktor alam ya, iklim mungkin ya. Iklim bisa, faktor pH air juga bisa. pH yang baik itu sekitar 6-7. Kalau di sini segitu ya. Kalau kurang atau lebih dari itu, Mas? Mungkin dalam pemijahan itu sangat sulit. Kalau itu memang harus dipindah karena tipe gupi itu macam-macam, ada yang suka makan burayak itu. Oh gitu ya. Memang harus dipindah. Selang, jangan langsung lah, selang berapa menit atau berapa jam gitu. Untuk pemindahan ke wadah pembesaran itu sekitar 1 bulan lah. Usia satu bulan itu burayak. Itu wajib dipisah dari pejantan dari betinanya itu. Kalau tidak dipisah itu bisa mengakibatkan pernikahan dini yang mengakibatkan turunnya kualitas ikan tersebut. Berarti untuk mengontrol kualitas ikan ya. Betul betul Mas.